Saya terus pijak belakang dia, memang melekatlah start atas belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Okey, hari ini saya bersama pemain senior pemain senior. Sekejap lagi saya ulas. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana pemain senior saya ni sudi hadir untuk borak santai dengan saya. Dan yang ditunggu-tunggu, sleeper saya, brand saya daripada FIPA telah pun dijual di seluruh outlet, terutama di Lembah Kelang, KL dengan Selangor, dan seluruh Malaysia di outlet FIPA. Brand Azman Adnan, merah kuning dan juga Malaysia. Kita dapat lihat nombor 19, tanda tangan saya dan nama saya. Tak mahal, RM39.90. Boleh bawa ke mana-mana. Okey, dapatkan dan jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Terbaik. Right. Hari ini saya bersama Gomor Kelate Gomor. Demo Lani tak support mulo. Inilah pemain yang saya katakan, Zamri Makno. Terima kasih, Zam. Terima kasih, datang. Kalau nak tahu, dia lah pemain era 90-an yang begitu ganas, begitu keras. Memang dia keras. Ramai tak? Saya pun sebelum-sebelum ni duduk dengan Paul pun, memang diorang kata Zamri Makno lah paling kita orang takut. Dia memang kering tau, betul-betul memang parap kaki. Masa tu, muka handsome tau masa tu. Sekarang pun handsome lah. Handsome. Tapi, dia punya ganas. Tak boleh nak cerita lah. Yang dah berhadapan dengan dia je tahu. Saya perkenalkan Zamri Makno. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Azman Adnan kerana menjemput saya dalam Sembang Santai ni. Sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Zamri Makno, bekas pemain Kelantan, Terengganu, Tentera. Dan sempat juga bermain untuk Selangor tapi dalam peringkat umur sebagai Kapten Piala Presiden Selangor pada tahun 1987. Dan saya juga sempat selected dalam tim Selangor tahun 87. Tapi pada masa itu tim Selangor dibarisi oleh star-star seperti Arwah Muqtadari, R.R. Mugam, dan saya memilih pasukan Kelantan kerana tak banyak saingan pada masa itu kan. Okey, saya dengan Azman Adnan ni saya tak bertemu dengan dia sebelum main bola, tak berkawan dengan dia sebelum main bola. So dalam tahun 1989 saya rasa Azman main untuk KL ya man. Saya bertemu dengan dia dalam Padang tahun 1989. Saya bila tengok dia, first time dia main, saya tengok player ni memang boleh pergi jauh. Saya tertanya-tanya, siapa player ni? Dan corak permainan dia tu memang buat saya geram lah. Saya geram. Tengok, apa-apa dah geram. Tengok. Saya tengok dia punya first time saya main, masa tu dia main untuk tim KL. Sebenarnya saya dalam banyak-banyak tim sebelum ni, saya tim lain saya tak heran. Saya kagum dengan tim KL sebab dia orang ada pattern permainan dia orang masa tu. Dan saya tengok kelibat dia tu dah buat saya geram lah. Memang betul. Memang betul buat saya geram. Memang dia dah cakap geram. Kan? Saya apa lagi? Pandai-pandailah lari. Memang terus terang saya cakap. Memang macam saya cakap awal tadi. Kan? Nak bertembung dengan dia. Dia punya kederat. Kan? Macam orang cakap, kita tank lah. Betul-betul kita kebal lah, tau. Lepas tu, hati kering. Ni pemain-pemain yang hati kering ni yang kita nak. Sebagai kalau saya coach, saya cari pemain-pemain yang macam ni. Berani. Tapi kalau dia sebat betul. Sebab pengalaman saya bermain dengan dia, saya pernah dia tackle sampai stokin koyak tau. Itu yang membuatkan saya takut tau. Bukan takut dari segi apa.
Kan, bila dia datang aja, saya automatik lah, split second dah fikir, apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Lambat aja. Ah, kau cium tanah lah kau. Confirm dia cium tanah. Kan, ah, sebab dia memang dah pattern dia, dia memang agresif. Ah, lepas tu dia confident dengan bola. Ah, sebab bila orang berani, dia dapat bola, dia tak takut orang lain. Kita pula takut dengan dia. Ah, terbalik pula jadi dia. Tapi inilah kenyataan. Eh, saya akui. Memang saya akui. Ha, sampai sekarang lah, bila veteran main veteran, ha, Zambri. Zambri main mana? Sana. Ha, tak apalah, aku duduk luar dulu. Kalau pun dah berumur, dia dah jadi pembia lah. Pembia. Ha, itu kelebihan Zambri makna. Bagi saya dalam padang, saya ada kategori player yang saya perlu parap lah. Aduh, tengok, bahasa semua bahasa parap. Ha. Macam kategori player macam Azmanan ni, dia ada kepantasan, burst. Burst dia tu dengan shooting on the run. So player-player macam ni, bagi saya, saya tak boleh bagi dia turn. Sebab itulah dia lekat nama Manten. Bila dia turn berhadapan dengan kita, innalillah lah saya. Memang dia akan, dia ada shooting on the run semua. So player-player macam ni, saya akan betul-betul tight marking. Saya tak akan bagi dia pusingnya. Saya akan buatlah apa yang saya mampu selagi untuk tahan dia pusing dan berlari dengan bola untuk dia buat shooting. Sebab kategori player macam dia, bagi saya ada 3-4 player lah kat Malaysia. Dan dia, Kek Kanan, Dola Saleh, Syarif Majid, ni player-player bagi saya mempunyai kepantasan lah, dan kita tak boleh biarkan dia turn, pusing. Kepada pemain-pemain muda, saya rasa sebagai seorang defender, kita perlu keras lah. Keras, challenge every ball, dan kita kena study kelebihan player tu. Kita kena tengok player ni kelebihan dia macam mana, on the air ke, dia punya short sprint ke. Kita kena study dulu. Bagi saya, kadang-kadang kesilapan tu kita tak jangka kan. Kadang-kadang saya sendiri pun pernah buat silly mistake. Tapi gol-gol tu datangnya dari kelebihan striker tu lah. So kita kena study lah kelebihan player tu, kita kena betul-betul tight marking dia. Kalau boleh parap, parap lah. Ini kali kira perang je, parap je. Kita defender punya filosofi senang je. Kalau bola lepas, orang tak lepas. Itu je lah. Itu untuk pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda. Okey, boleh belajar. Tapi kita jangan kita je permainan tu kita nak bunuh career player tu, bukan tu corak defender, tapi kita nak menang bola tu, tapi bukan nak tackle lutut ke ankle ke, nak bunuh career dia, jangan. Laju pula jantung ah. dah banyak ah video saya buat kali ni, laju jantung kan. Sebab apa? Sebab memang dengan Zambi Makno ni, pertama saya memang menghormati dia. Memang dia keras. Kalau nak tahu dia keras dalam padang. Nampak cerita daripada tadi sampai sekarang, parap tak hilang tau. Parap tak hilang tau. So, dia sebenarnya dia seorang yang baik. Dia seorang yang baik, rakan yang baik. Bila kita dah berkenalan ni kan, macam girlfriend lah. Tak, dia memang baik. Memang baik, hati dia baik. Itu saya heran, muka handsome tapi dalam padang mak ai. Dia parap kerja dia. Sebab ini berlaku dekat saya ya. Ya, dan ketara sekali masa di Stadium Shah Alam. Dia bantai saya daripada belakang tau. Penalti pula tu. Penalti pula tu. Alistair ambil tak masuk. Alistair ambil tak masuk pula tu. Alistair Edward ambil tak masuk kan. Dia daripada belakang kejar saya, saya dah tahu dah. Kalau aku tak lepas shooting ni, aku kena parap. Betul-betul kena parap. Nasib baik dalam D-box, penalti. Lepas tu, Alistair Edward ambil tak masuk. Kelantan menang kan masa tu? Draw satu sama. Pembukaan Stadium Shah Alam saya rasa masa tu. First game lah, Selangor dan Kelantan. Memang saya, kalau orang yang tengok video ni akan keluar, tengok pemain-pemain yang akan komen. Saya tunggu komen tau. Zambi Makno ni, gede bear orang cakap. Memang dia ni kering lah. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan.
setiap dalam game tu, coach selalu pesan lah. coach pesan kat saya tu, saya dengar je lah. Tapi dalam padang saya tolak tepi lah dia punya pesan tu. Kat luar memang dia pesan, tapi tolong main clean, jangan tackle. Saya dengar je lah. Tapi dalam padang saya tolak tepi. Kalau tim Kelantan, kalau ada kontroversi aje lah, kata kita habis game, kita dengar, "Wih, Kelantan bergaduh ah." Saya orang pertama saya fikir, "Ah, tentu dia lah." Dah tak dengar lain, saya cakap, "Ah, mesti dia ni confirm. Besok baca paper, memang dia." Tak tahu setahun berapa kali kad merah, tak tahu. Tolong sikit. Panjang saya main, saya ingat saya berapa kad merah, dua. Tak. Tapi sebab tackle-tackle saya bukan tackle yang tak nampak. Bukan tackle yang tak ada bola lah. Tackle semua fair tackle lah. Fair tackle ke? Sampai koyak lah stokin saya. Fair tackle. Sebab dari dulu tak ada. Dulu tackle dari belakang, tackle keras, tak ada foul. Sebab referee dia tengok. Sebab cara dia tackle bukan dia nak bunuh carrier macam dia cakap. Tackle dengan bola sekali. Orang dan bola sekali. Kalau sekarang, walaupun tackle bola, terkena orang daripada belakang, dah tentu automatic foul kan. Kan, law baru kan. Saya tak pernah bermain sepasukan dengan Azman, tapi saya pernah main SEA Games sama dengan dia tahun 90, Azman. Kita main dekat Manila ke mana. 90, lama. Saya pernah main satu pasukan dengan dia dekat Manila. Bagi saya, nilai Azman kalau masa sekarang ni, 1 juta tu dia boleh dapat lah sekarang. Dengan nilai player-player, striker tempatan lokal yang ada ni, dengan pasukan-pasukan yang dia lawan lalu dengan main keras apa semua tu, saya rasa nilai dia buat masa sekarang ni more than that lah. Saya tak nak cerita yang tu. Tu bagi dekat dia. Masa ni game tahun 90 berapa? 94 lah, game di Stadium Merdeka. Zobat saya ingat masa tu. Ludah Hashim Mustafa. Dan kita tim Kelantan ni, kita ada sifat kenegerian yang lain sikit lah. Player Kelantan ni, Dia punya sifat tu lain sikit. Kalau seorang mulakan, confirm semua akan pergilah. Kebetulan Zobat ludah Hashim dakwa Zobat ludah dia. So tolak, dia lari, dia jatuh. Saya pergi pijak belakang. No. Saya terus pijak belakang dia, memang melekatlah start atas belakang. Masa tu pengadil arwah Nazri Abdullah, dia nampak pelakuan saya tu. Saya nembak dulu, terus memang ada hal yang bergaduh dengan lain. Memang red card lah. Saya digantung, saya ingat kena gantung 8 game saya rasa. Yang mulakan orang lain, yang kena cut orang lain. Tapi nampak tak? Handal lah. Tapi banyaklah kejadian-kejadian gaduhan sepanjang saya main ni. Dengan Kedah, dengan Johor, banyak. Yang mewakili di Kelantan ni memang panas sikit lah. Sebab tu kita dalam tim kalau seorang mula, memang semua akan serbu lah. One for all lah. All for one macam tu lah. Kejadian tu merugikan tim lah. Sebab kita kena gantung dekat 5 orang pemain the whole season. Zasmi, Zami 9 game, saya 8 game, Alin Api lagi, tu lagi hamlau. Saya masa kejadian tu, bila saya tengok, saya dah tahu lah. Sebab saya nampak dia akan datang dulu lah. Tu cakap apa, diorang punya semangat kenegerian diorang tu kuat tau. Diorang akan, bila berlaku sesuatu dalam padang, yang tukar mula lari. Kan? Yang kaki perang ni yang dia sebut ni. Ini yang ke depan. Yang tukang mula tak kena apa. Tukang start tak kena. Dia ada. Macam di kebarat. Dia ada tukang karuk dia. Yang lain pergi. Tukang karuk hilang. Yang lain yang kena. Tu lah 5 ke 6 orang kena gantung ke? 6 orang. 6 orang kena gantung. Okey, di sini saya nak buat inilah. Bukan pengakuan lah, macam nak declaration lah bahawa saya dengan Zami ni bukan adik-beradik lah.
Tapi sekarang saya dengan dia ada hubungan. Dia bos saya sekarang. Ya, bos betul. Besar saya kat tempat kerja sekarang. Okay. Bagi saya dengan Ramadan ni, saya baik dengan dia lepas main bola. Dalam main bola pun dah kenal, dah baik. Tapi selepas kami berhenti main bola ni, Lagi rapatlah perhubungan kami. Hari-hari boleh katakan ada selalu berjumpa lah. Bagi saya, dia seorang individu yang baik lah. Baik, mungkin setengah-setengah orang tak kenal dia. So, macam cakap macam-macam ke. Tapi sebagai saya, sebagai orang yang rapat dia, saya kenal dia. Saya tahu dia siapa. Dan sebagai bekas pemain, saya ingin nasihatkanlah player-player sekarang, fikirkanlah masa depan. Sebab bola sepak di Malaysia ni bagi saya tak menjamin lah. Selepas karier tu habis, tak menjamin. Kemungkinan sekarang okey, lepas main nanti. So saya harap player-player yang ada sekarang ni yang masih bermain, ingat-ingat lah. Betul, saya setuju. Saya setuju lah apa yang Zambi cakap. Bila main ni, kita ni disanjung. Kita disanjung lah, kita itulah, inilah. Bila kita dah retire, kita ni macam terbiar. Kan? Macam orang cakap apa, suat khabar lama. Senang cakap macam suat khabar lama lah. Kan? Bila, yang baru diambil, yang lama dilupakan. Sebenarnya tak ada lama, tak ada baru. Itu tujuan saya buat YouTube tu. Untuk mengimbau balik kenangan-kenangan saya dengan semua rakan-rakan. Kalau boleh, saya akan panggil semua rakan-rakan saya yang daripada tim-tim lain juga. Tim-tim Sabah, macam Matlam Marjan, saya akan panggil. Tapi insyaAllah kalau ada ruang yang dapat saya selitkan dalam slot saya akan panggil semua pemain-pemain dari setiap negeri. Ini pun saya dah berbangga kerana Zambri daripada Kelantan. Daripada Kelantan, pasukan Kelantan, pasukan Terengganu. Jadi kita punya cerita tu mengimbau kembali kenangan kan, pahit manis sebagai pemain bola sepak di Malaysia. Apa yang dia kata tu benar. Kepada pemain sekarang, pandailah menyusun untuk masa depan. Sediakan payung sebelum hujan lah. Kepada pemain sekarang. Oh, sastrawan eh? Ingat Syari Majid eh? Tak boleh sebut Syari Majid. Terima kasih kepada Zambi Makno. Zam eh? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini sebenarnya memang dari awal cerita parak ke perang ke apa, tapi dia sebenarnya seorang yang baik. Dia kawan yang membantu saya. Tu pasal saya cakap kan, dia kenal saya. Kalau orang nak cerita pasal saya, boleh jumpa dia. Tapi dia lelaki lah, perempuan tak payah. Okay. Sampai di sini saja. Perbualan yang begitu rancak, mengingatkan saya pertembungan antara saya dengan Zambri Makno di dalam padang satu ketika dulu. Dan jangan lupa beli slipper keeper di outlet di outlet keeper di Lembah Kelang telah dijual harga RM39.90. Colour nampak merah kuning Selangor. Sebab saya buat merah kuning Selangor ni bukan apa. Saya nak mengimbau kenangan manis saya bersama Selangor. Kepada peminat-peminat, boleh beli dan jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, dipersilakan. Terima kasih banyak. Bye-bye. Subscribe channel The Azman Adnan.